Captain punya ini all wheel drive. Halo teman-teman, welcome to Mystery Channel. Oke, kita balik lagi di game GTA 5 Roleplay Junet Series, teman-teman ya. Sudah lama tidak upload si Junet Series ini, teman-teman. Jadi di episode kali ini si Junet bakalan off-road bareng warga Nusantara, teman-teman ya. Kita lihat kira-kira bagaimana keseruan off-road kali ini. Sebelum kalian lanjut nonton, pastiin kalian like dulu video ini karena satu like dari kalian sangat berarti. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jangan lupa juga buat follow Facebook page gue teman-teman ya. Cek di description box dan juga buat subscribe channel gue lagi buat yang nanyain GTA 5 Real Life Mode, yaitu channel gue Mr.Ruli24. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke videonya bareng Baba Junet. Let's go. Apa bisa beli ciri? Ya. Dah, jangan dipenuhin dulu mobilnya, harusnya Pak. Beli dulu jerigen. Oh, itu ya, Pak. Iya. Aduh, topi gua enggak kepake. Wah, enggak kepake. Lu kok hilang? Ah, cek. Nah itu. Pasang lagi coba nih. Pakai. Udah pakai. Enggak ada di aku. Oke, sudah semua? Oke, ready. Silakan ke depan Bapak Junet. Nah, udah. Mobil tuh ada cruise control-nya, Pak. Ada. Jangan lupa seat belt. Seat belt jangan lupa ya. Ujian menghilang. Ujian hilang tuh. Ada yang hilang? Ujian hilang. Ujian hilang. Kita saling menunggu ya. Mantep bosnya. Lampu hazard mungkin dinyalain semua ya Pak Junet. Kopi. Dari 15 sisa 5. Loh, tinggalan di belakang kan? Baru berapa meter? Tahu macam mobil itu biarin aja lama repair. Di sini ngeriper lama soalnya. Enggak bisa langsung mulai gitu. Woi, kenapa pantat kau? Kau kenapa? Yang depan tinggal 5 mobil ya? Ya, di belakang banyak, Pak. Nah, langsung aja. Dan 6 mobil belakang, Pak. Ntar kita kesini jalan. Ini bukan sini dia bisa dekat. Apa kita ambil dari sini juga bisa nih?
aja dah, manggil aja. Baru berapa meter nih? Udah ini aja. Aduh, rokok dulu lah. Nggak jalan, nggak ada polisi. Jalan-jalan yang ada airnya, Wak. Kalau rute yang ada airnya itu, dia kalau nggak salah mulainya itu dari daerah-daerah sini nih dia. Ini kalau mapnya kayak begini agak susah sih nyari yang ada airnya. Wih, siapa itu? Menyundul-nyundul aja. Woi, hati-hati woi. Halo. Itu Simon. Iya. Mic-nya diatasin bang, suaranya kecil. Kunt lu. Gak kenceng kan? Wi Simon. Di sini. Buset. Siapa nih Pokemon? Kali ya. Kenapa kau? Cucmu. Wah, siapa ini? Simon. Simon Jelly? Bukan, Simonyet. Berarti yang awal. Oh, eh kok kasar. Udah gak mukanya udah gak sama kayak ini? Si Rajo sih. Eh masih gak sih? Oh beda ya? Beda. Udah beda. Muka dia. Woi Simon, daki kau banyak kali Simon. Simon. Udah bukan dokter Coki ini mana, udah Simon. Iya. Apa? Ngomong, jangan tunjuk-tunjuk tangan doang. Apa sih? Lu mau ngapain, Cok? Hey, mau jogging? Ngapain? Tahlilan. Oke, oh. Nanya lagi lu udah tau mobilnya udah begini semua mau ngapain? Oh, mau ini. Daki gunung, daki. Iya, mau daki. Daki gunung, daki leher, di pantai. Iya, baru daki. Kebetulan ya, HP saya kok enggak ada ya? Apa? HP saya kok enggak? Ya enggak tahu saya. Oh, Simon. Oh, hampir sampai. Kemana nih HP? Gak tahu lah, apa-apa kau tanya kami pula. Ya kami mau tanya siapa? Kerongkongan Eli agak sakit di hari terus, ini. Terus. Kenapa tuh kerongkongannya? Agak banyak, melengking di kuping saya. Kebanyakan deep throat. Iya, mataku kelipan mulu dari tadi. Tenggorokan yang sakit mata pula yang di ini tadi. Gue crash anjing, gue ada ya penyakitnya. Kan telinga, hidung, tenggorokan, mata, itu nyambung semua. Gimana? Aman belakang? Belum aman, tapi belum ada datang. Tapi datang, udah datang. Itu. Tapi ada lagi tidur 2 orang. Bapak aman, udah bangun. Tunggu bentar. Oye, tuh, move, please. Oke, ready, Pak Junet. Lagi persiapan, udah mau jalan kita ya. Alright.
Pak Parjo kemana? Bentar. Sudah beres semua, saya prepare mobil sipil. Itu untuk mulai lagi, Pak. Ada mobil sipil. Mana mobil sipil? Itu. Mana? Itu. Mana sih? Itu. Kamar. Hah? Mobil orang gitu. Oh, mobil orang. Iya, orang sipil juga orang kan? Ya terus kenapa emang kalau dia? Masa sih? Enggak apa-apa. Tentang mobil kobra bus. Oh iya iya. Iyalah. Ini mobil gede nih. Iya lah lagi. Ayo Pak Junet. Ini ada yang metu ini. Waduh. Astaga. Lalu pada radio berapa? Pak Junet, habis ini kita mungkin doa bersama dulu Pak ya. Sekali lagi kayak di Pak. Doanya kurang kayaknya dia. Itu jimat pakai kan Pak? Jimat pakai kan Pak? Atau saya perlu beli juga nih Pak? Kayaknya perlu beli juga nih yang merasa agak apes ya hidupnya ya. Kayaknya ini mekanik yang metong ini. Medis ada nggak di kita? Ada, medis sudah, Pak. Medis sudah, Pak. Kita lihat. Ini sudah perjalanan ya. Oke. Okay. Lampu hazard ya. Rekan-rekan sekalian, lampu hazard dinyalakan. Nah, lampu hazard, Bang. Tahu nggak mencet apa, Bang? Udah nyala. Tapi ini aku nggak. Mata kau kan sakit. Nyala gak? Sekali doang tapi. Lah iya, mati lagi nih. Mungkin Bu Gia boleh masuk urutan ketiga ya Bu ya. Karena cewek. Mundur. Allah, ini siapa repair mobil gem juga jalan. Iya, benar. Ini mobilnya si Simon Jelly. Ini jalan kaca depan itu lipat. Oh, jalan kan? Ah, Bang, kenapa enggak Simon aja yang di depan? Ya udah, Mon, pimpin jalan. Ada rute enggak? Mon. Banyak. Oke, berangkat, teman. Pak, tungguin bentar ya. Siap. Jadi kau agak belakang, ya, dalam kalian ngecek ya, yang lain. Setelah menyelamatkan. Kobe. Pak Junen. Woi, kenapa? Toko makanan di mana, Pak? Nih, ambil nih, di mobilku. Di mana? Ya. Belakang, Kak? Iya, belakang. Akan secukupnya ya, yang bagian lain tuh. Jalan terus ya tadi. Aduh. Itu tadi hampir kesambar mobil lagi nih. Awas, luka lama. Ini gila-gila nih. Warganya nih. Luka lama aja belum selesai. Mau diserempet lah. Nah, ini pemimpin kita nih. Woi, kau udah di radio belum? Kenapa? Kau udah di radio belum? Radio okay, gua. Apakah udah ready, Pak Junet? Radio gua 2. Iya, radio 8. Star sih sedikit. Udah. Oke, udah semua? Ntar Pak, perubahan sudah sadar Pak. OTW ke sana. Cuma segini mobil yang bersangkut tadi. Medis perjalanan sama korban. Kayaknya seru nih. Mulainya aja lama. Oke, berangkat. Oke. Lanjut. Kena info aja, Sipil, jangan lupa ya. Oke, berjalan dengan baik.
itu mobil yang kiri kanan kiri kanan zigzag itu siapa sih itu bujian itu kan bukan yang hijau yang tempatnya dua mobil ini saya wah lagi handling wah tes tes Google tes cek sound. Kira-kira rutenya bakal masuk dari mana? Kanan oh enggak masuk. Tak hujannya masuk nih. Tak hujan dong. Terakhir. Thank you bintangnya. Besok minimal start buat ngomongin Google 100 gue ganti. Jangan bisik. Jadi kalau misalnya ngirimnya nggak di bawah 100 nggak bisa ngomong Googlenya. Belok kiri. Ini dia nih gunung puncak naga ya. Hujan gerimis aja. Kapan lampu sih hujan? Warga lagi mengejok. Lagi wik-wik. Dingin tadi ngendung tetetetetit dor tadu. Wewe dong. Pamekanik. Ya, kenapa? Bukannya mekanik, boleh Pak? Minta pertolongan, satu orang aja, Pak, mekanik. Mobil apa, kalau boleh tahu? Mobil EMS, Pak. Oke, oke. Gua paling dekat, paling baik. Berhenti di telaga aja, Pak. Ketemu di telaga apa aja, Pak? Oh iya, tuh, Simon, depan tuh. Ada genangan air. Tergelincir, telur. Aduh. Genangan air di mana? Di depan lagi. Oh, mata kita udah. Oh, mata air. Oh, iya mata air kok kena. Itu di sana tergelincir. Di sana katanya ada legenda buaya putih tuh. Mantap kali buaya putih, matanya tiga enggak? Bahkan, Pak. IMS menuju perjalanan ya. Asyik. Gimana bunyi selamat yang tergelincir? Da.
Kita di danau dulu nih. Santai dulu, kira-kira 2 menit lagi kita jalan gitu. Setar. Cek lu, siapa tahu ada yang hilang. Nanti kayaknya bu, mobil udah 11 unit ya mobilnya. Ini aku takutnya boros, kita kan cuma bawa 7. Maksudnya kau yang bawa 7, aku cuma bawa 2. Jalan kita lagi, mumpung gelap seru kayaknya. Oke, berangkat. Bapak-bapak mobilnya kalau ada lecet-lecet nggak apa-apa, nanti di checkpoint baru kita repair sama-sama gitu. Nggak ada foto-foto dulu Pak Jun. Biar ada bukti perjuangannya gitu. Bentar kan? Nih si Bujas kayaknya melambun Pak, bentar Pak. Nanti Pak, nanti titik berhenti checkpoint pertama di atas. Nyari apa kau pakai senter? Siap jalan. Sabar. Nyari ini. Kunang-kunang. Hujannya mesti melamun Pak, bentar Pak. Oke. Okay. Oh, musik enak nih. Gimana? Lanjut. Oke, okay, let's go. By the way, musik di mobil kalian itu udah nge-copyright semua ya, aman di sekitar. Mantap. Mau radio yang mana? Mantap. Bagian mobil besar ambil agak ke kiri ya. Antri ya. Ini lagu dari mobil. Iya, enak kan? Enak. Lagu audio lebar. Hati-hati jalan kecil. Hah? Lagu audio library-nya Facebook. Suaranya memang segede gini ya, gak bisa dikecilin. Di kuping gue gede banget. Ya kok kecilin, di setting lah. Tunggu tengah dong, mau ambil sinematik. Maju ibu. Maju. Mobil terakhir mobil apa ya? Mobil medis ya? Sepertinya Camacho nih Pak. Oh, paling belakang Camacho ya. Takut kata-kataan, takut medisnya tiba-tiba nggak kuat. Jadi nggak ketinggalan. Oke. Okay. Gimana? Udah anteng ya? Tang. Gue mau bikin sinematik buat replaynya. Thank you yang udah kirim start. Udah ada berisik lagi. Andre ya, tanjakan. Semoga Pak. Mundur itu kamar, kasih ancang-ancang dia. Berarti ya jalan kecil, sampingnya jurang. Tampan aja, nikmati kita. Emang yang pelan-pelan itu nikmat, Cok. Asya. I will drive!
tentunya ini all wheel drive. Berat banget ini mobilnya nih. Enggak bisa dikecilin ya? Enggak bisa. Pelan-pelan aja. Jatuh ke jurang aja, Pak. Sudah semua? Yang di belakang masih belum, Pak. Mau di danau aja, bro. Udah. Kita lanjut lagi. Ini makin ke depan, makin gak ada tempat berhenti nih. Lanjut aja terus dulu Pak Junet, sampai terang Pak. Yoi. Hei Bu Jess, hati-hati Bu Jess. Aduh, buru-buru banget mau kemana itu, hampir aja. Anjay yang bulan. Ini halaman depan pun hampir jatuh. Orangnya hilang nih orangnya. Bapak yang menggunakan mobil medis, hati-hati. Rem tangan. Iya ini Pak Bokis nggak bisa ini. Maju Pak Medis, maju. Eh ini super hammer tertidur kah? Bokis. Aman. Aman. Bro, are you okay, bro? Bro. Waduh, ini rekan kita satu hilang ini. Yang hammer nih. Yang atas dulu ya. Minum jangan lupa ya. Waduh. Hati-hati depan ada mobil ya. Pak Maruk ada makan minum nggak? Kebetulan nggak ada stok ini Pak Bokis. Gimana ya Pak Maruk ya? Sini di mobil saya Pak. Waduh. Di belakang juga ada. Naik. Pak Bokis. Wajah bulan. Wih, bulan gak tuh? Apaan itu lewat tadi di langit itu? Ke atas sini. Garis itu awalnya, Pak. Lihat tuh, Pak. Ini? Amar kemana? Di atas, Pak. Kenceng soalnya banget, saya nggak bisa berhenti, Pak. Itu tanjak terus soalnya, Pak. Lanjut aja yang bisa naik ke atas, Pak. Ini baru 3 mobil di atas. Wah, ini mobil gentle juga ternyata. Iya mantep ya. Mari kita tunggu yang lain apa perlu kalau mau foto-foto kan. Agak ke kiri dikit dong, takut jatuh. Yang mau makan ada di mobilku ya, ambil secukupnya aja, jangan buat stok seminggu ya. Bentar lagi sunset nih Pak. Terus biar kita tunggu sunset dulu nih.
Oh iya iya, sunrise. Ini matahari nasi. Oh, saya nggak lucu ya. Oh iya, maaf ya. Bu Jess, nggak dingin, Bu? Iya, Pak. Waduh. Iya, Pak. Ibu pakai baju ketek kayak gini kan. Nggak bawa jaket lagi kan. Udah makan belum? Aman, Pak. Udah makan, aman, Pak. Aman ya. Kalau misalnya butuh makan, butuh apa-apa, bilang saya. Oh, masalahnya mules sekarang, Pak. Ah, mules? Aduh. Nggak ada MC kabu di sini, Bu. Iya, makanya ini, Pak. Di tebing ini aja, Bu. Parkirnya di jalanannya aja, Pak. Biar kita langsung jalan. Terpaksa harus gali-gali. Apa? Kalau di sini mau perak gue kan. Iya, makanya nih, Pak. Pusing saya nih, Pak. Mules dari tadi, Pak. Tuh apa tuh? Maju aja, maju ke depan aja. Apa, Montrio? Maju, Nes. Pak. Oi. Itu ke gunung paling tinggi sana enggak bisa ya, Pak ya? Oh, nanti kita ke sana, Pak. Nanti masuk ke sana, Pak. Iya, nanti kita ke sana. Aman, Pak. Aman. Tenang aja ya. Bung Boyo. Bung Boyo. Kita nikmatin kita ke sana. Oke. Okay. Ini kan ini checkpoint pertama, checkpoint kedua nanti di sana. Yang butuh makan tadi itu ya, mobil tuh yang lampu kuning.